Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG. Berikut sudah saya print untuk kartu ujian pengetahuannya. Hari ini adalah tanggal 30 November tahun 2020. Saya akan mengadakan praktek pembelajaran ujian PPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Linda mulai, Bu Linda absen dulu ya. Akila Narakansa hadir. Bu, hadir. Ade hadir. Hadir, Bu. Habibi hadir. Ya. Khairun Nisa hadir. Sudah siap belajar semua anak-anak? Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, coba Habibi disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita belajar, kita membaca doa. Ya. Doa mulai. Ya. Ya. Jangan lupa selalu laksanakan 3M. Siapa yang tahu 3M itu apa? Memakai masker. Ya, terus apa lagi? Memakai masker, menjaga jarak. Mencuci tangan pakai sabun. Pintar sekali. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Linda akan share screen dulu ya. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, tadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Lebih kompak ya anak-anak ya. Baiklah, sebelum
Pelajaran dimulai seperti biasa. Bu Linda ingin mengadakan pemanasan. Pemanasannya yaitu dengan bertanya jawab dengan kalian ya. Nah, Bu Lindanya Bu Linda ya. 4 ya, 4 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan berapa ini Talita? 7. Pinter ya. Bu Linda harap kalian selama di rumah juga belajar-belajar membaca dan berhitung ya. Oke, hari ini Bu Linda, kita akan belajar tentang tari-tarian anak-anak ya. Ya, Bu Linda sambil bertanya ya anak-anak ya. Coba Habibie, berapa penari yang ada di gambar yang ada di video ini? Ada berapa penari ini Habibie? Berapa? 5 ya, benar. Sekarang Bu Linda ingin bertanya pada Talita. Mana Talita? Talita, apa tadi properti yang dipakai di tarian itu? Properti itu adalah alat-alat yang dipakai di tarian itu. Apa saja tadi yang kamu lihat? Tadi memakai apa? Penarinya memakai baju. Oh iya, baju dari Bali. Sekarang Bu Linda ingin bertanya pada Akila N. Akila N, bagaimana menurutmu tentang tarian-tarian itu tadi?
Bagus. Bagus, ya. Sekarang Bu Linda ingin lagi tarian hasil temanmu, ya. Ini temanmu ada yang menari sangat bagus sekali. Kamu bisa lihat. Bagaimana menurut Akila N video tersebut? Bagus. Bagus apa tidak? Bagus ya. Oh ya, Ari, apa yang kamu ucapkan ke orang tuamu supaya kamu dibantu dibuatkan video? Fajar, mana Fajar? Kenapa? Oh iya Bu, aku minta tolong. Hairunisa, apa yang kamu katakan kepada ibumu agar kamu ditolong membuatkan video? Ibu, tolong. Ibu, tolong membuatkan. Bantu. Tari kupu-kupu. Nah, aku dibantu dibuatkan video tari kupu-kupu. Safina, apa yang kamu katakan kepada ibumu untuk dibantu membuatkan video tari kupu-kupu? Mama minta tolong tarikan video kupu-kupu. Iya, Mama minta tolong aku dibantu dibuatkan video tari kupu-kupu, ya. Coba, Akila N, apa yang kamu katakan kepada orang tuamu, Akila N? Ma, minta tolong buatkan tari kupu-kupu. Ma, minta tolong Akila dibantu dibuatkan video tari kupu-kupu. Apa, Safina? Kamu yang gak mau ucapkan setelah kamu dibantu? Terima kasih, Mama. Oh iya, pintar. Terima kasih, Mama. Sekarang kita belajar membaca, anak-anak, ya. Bu Linda akan share screen, ya. Iya. Ya, Bu Linda. Sudah kelihatan, anak-anak? Belum. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah, ya. Coba Bu Linda minta tolong sama Arjuna. Mana Arjuna? Arjuna, kamu baca tulisan yang paling atas ini. Ayo Arjuna. Kapan permintaan tolong? Iya, pinter. Ungkapan permintaan tolong. Sekarang Safina, coba baca yang nomor satu. Safina.
Tolong ambilkan gelas itu, Budi. Iya, pinter. Pada huruf pertama, huruf apa ini, Safina? T. Huruf T, T-nya huruf besar apa kecil, Safina? Besar. Besar. Kemudian ada tanda apa ini, Safina? Setelah itu? Koma. Koma, pinter. Terus, ini huruf apa ini yang ada di kursor ini? Budi, Budi itu nama apa? Nama? Orang. Orang. B-nya huruf apa? Besar. Besar. Terakhir ini ada tanda apa, Safina? Titik. Titik, pinter ya. Sekarang nomor 2, Hairunisa, coba dibaca nomor 2. Tolong bantu pekerjaan aku, Sita. Iya, pinter. Huruf besarnya pada huruf apa itu, Hairunisa? T. T yang ada di depan kalimat ya. Kemudian ini tanda apa ini? Koma. Koma. Kemudian terakhir ini tanda apa? Titik. Titik, pinter. Sita itu adalah nama apa? Orang. Nama orang. S-nya huruf apa itu? Huruf besar apa kecil? R. Besar, ya. Huruf besar dipakai, dah. Huruf besar dipakai untuk menuliskan nama apa saja, Talita? Nama orang. Orang. Nama orang. Terus nama apa lagi? Nama kota. Kota, ya. Terus nama apa lagi? Nama hari, ya. Terus apalagi nama Bu? Nah, Arjuna, saya Bu. Oh iya, Arjuna, kamu buat satu kalimat permintaan tolong yang beda, ya. Terserah kamu, coba buat satu saja ungkapan permintaan tolong. Dek, tolong ambilkan minum. Oh iya, Dek, tolong ambilkan minum. Ya, bagus. Kemudian, Fajar, mana Fajar? Saya, Bu. Oh iya, Fajar, kamu buat satu kalimat saja tentang ungkapan permintaan tolong, ya. Bu, aku minta tolong. Makan susu. Minta tolong dibuatkan susu, ya. Ya, bagus. Selanjutnya ya, anak-anak, ya. Nah, Bu Linda minta tolong dibaca. Tolong dibaca ya. Siapa ya? Ade, mana Ade? Terima kasih. Oh iya, bagus Ade, ungkapan terima kasih. Sekarang coba Safina, dibaca yang nomor satu, Safina. Terima kasih ya, sudah membantu mencuci diri. Iya, pinter. Huruf besarnya pada huruf apa itu, Safina? T. T, pada awal kali? Mat. Mat. Di akhir kalimat ada tanda apa itu, Safina? Titik. Titik, pinter. Sekarang coba. Hairunisa, Hairunisa. Kamu baca yang nomor 2 ya, Hairunisa ya. Terima kasih ya, sudah membantu mengepel lantai.
Oh iya. Huruf. Huruf apa yang besar? T. T. Kemudian diakhiri tanda. Sekarang Dinda, sekarang Dinda bertanya kepada Arjuna, kamu buat kalimat terima kasih satu saja, Arjuna. Arjuna, terima kasih. Terima kasih. Gitu saja ya, terima kasih gitu saja ya. Ya. Coba Talita, Talita buat kalimat satu saja tentang ungkapan terima kasih. Mana Talita? Ya, gimana kalimatnya Talita? Ya sudah, nanti saja ya. Sekarang Bu Linda tanya murid lainnya dulu. Akila N, coba kamu buat kalimat terima kasih satu saja. Ma, terima kasih sudah membuatkan aku makanan. Ma, terima kasih sudah membuatkan aku makanan. Ya, pinter. Ya, bagus. Coba, Hoirunisa, buat satu kalimat ya tentang ungkapan terima kasih. Ibu, terima kasih merawat aku sejak kecil. Oh iya, pinter. Ibu, terima kasih telah merawatku sejak kecil. Ya, pinter. Diakhiri tanda titik ya. Terus, yang belum siapa ya? Ade ya, Ade buat kalimat ya tentang ungkapan terima kasih ya. Mana Ade? Ade. Ya, gimana kalimatnya Ade? Oh iya, Ade nanti aja ya. Safina aja dulu, Safina. Safina buat kalimat ya. Membuat kalimat terima kasih, ungkapan terima kasih ya. Terima kasih sudah. Mama, terima kasih sudah apa? Ya. Menolongku ya. Menolongku ya. Yang ingin membuat kalimat terima kasih lagi siapa? Ayo dihidupkan speakernya. Nah, 7 orang saja yang membuat ini. Oh, kembali ke Talita ya. Talita apa terima tadi? Terima kasih, Dek. Oh, terima kasih, Dek. Ya, Kak Talita. Ade, apa kalimatmu, Ade? Sudah diambilkan minum. Oh, terima kasih sudah diambilkan minum. Ya. Ya, murid-murid Bu Linda sudah pinter-pinter membuat kalimat sendiri secara spontan dan cepat ya.
Tetap semangat anak-anak. Tetap semangat. Iya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Se. Ma. Ngat. Semangat ya. Ya, sudah. Waktunya sudah hampir habis ya anak-anak ya. Sebelum waktunya habis, Bu Linda minta tolong dulu pada Arjuna. Arjuna, kamu baca kalimat yang paling atas. Saya, Bu. Mana Arjuna? Saya, Bu. Ya, nah, kamu baca kalimat yang paling atas ini. Kalimat untuk papan. Iya. Terima kasih. Iya, pinter Arjuna. Ya. Ya, sudah. Tidak ada yang bertanya lagi anak-anak? Oh, tidak ada. Ya, sudah. Bu Linda stop share dulu ya. Coba Habibi. Oh, kamu simpulkan apa pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, ayo. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tari kupu-kupu. Oh iya, tari kupu-kupu. Coba Akila. Baca berhitung. Bagaimana? Dan berhitung. Oh iya, betul sekali. Akila N, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Oh iya, senang. Ya. Bu Linda ingin bertanya siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya, apa yang ingin kamu pelajari pada Zoom berikutnya? Yuk. Akila N, coba apa yang ingin kamu pelajari pada Zoom berikutnya? Matematika. Oh, matematika. Suka matematika ya kamu ya? Ya. Coba Herinisa, apa yang ingin kamu pelajari pada Zoom berikutnya? Oh, baca lagi. Kalau kamu Bu Linda suruh untuk membuat cerita ya, terus pada saat Zoom kamu bacakan, bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Ahmad Habibi. Ahmad Habibi, mana Ahmad Habibi? Apa yang kamu ingin pelajari pada saat Zoom berikutnya? Ahmad Habibi pengen belajar apa saat Zoom berikutnya? Matematika. Oh, matematika. Ya. Ini karena waktunya sudah habis. Sekarang Bu Linda pengen tanya siapa yang ingin menutup pembelajaran dengan memandu doa bersama. Ayo, siapa? Ya, hari bisa. Ya, coba disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, ayo kita berdoa. Ya. Berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ya, atas partisipasinya hari ini, tetap selalu sehat di rumah ya, dan juga jangan lupa belajar ya. Ya, lain kita bertemu lagi ya. Terima kasih Bu Linda. Kenapa? Ada Bu. Terima kasih Bu Linda. Oh iya, sama-sama. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama ya.
Ya, Bu Linda tutup ya. Bu Linda tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.